Cara membuat nastar dogi. Bahan-bahannya 150 gram tepung terigu, 100 gram mentega, 2 kuning telur, 100 gram gula halus, selai nanas, pasta moka atau pewarna makanan warna coklat. Caranya pertama, campur kuning telur, gula halus, dan mentega. Setelah tercampur, kemudian tambahkan tepung terigu, uleni sampai kalis. Setelah kalis, kemudian ambil sedikit adonan, campur dengan pasta moka atau warna-warna coklat. Ratakan. Setelah adonan jadi, kemudian siap untuk dicetak. Caranya, ambil adonan warna putih, isi dengan selai, kemudian bulatkan, kemudian untuk membuat telinga, ambil adonan warna coklat, pilin, kemudian tekan, buat satu telinga lagi. Pasang di sebelahnya. Untuk membuat hidung, ambil sedikit adonan, kemudian bulatkan. Tekan sedikit, kemudian pasang. Untuk membuat mata, ambil sedikit adonan, pilin sampai kecil, kemudian pasang.
buat satu lagi. Kemudian pasang satu mata lagi. Setelah dicetak, kemudian panggang sampai matang. Setelah matang, kemudian angkat dan siap untuk disajikan.